Oke, selamat pagi, update telur rentok ya. Awal bulan September 2020 ini ada 2 telur nih. Bentuknya normal, agak lancip. Terus yang ini agak panjang tapi cenderung normal ya. Aku mau coba ramin ya, nanti dicek seminggu setelah dirami apakah fertil gitu. Ya ini panjang mendekati normal, aku coba apakah bisa menetas dengan baik gitu ya. Oke, balikin ke sarang. Oke, sekarang di sarang ada 9 butir telur, dok. Terus ini usia 31 kurangi 11, 20 hari plus 1, 21 hari nih anak entok ya, 21 hari, 3 minggu. Oke, semoga sehat, selamat, sampai besar, amin. Oke, mat pagi ya, berarti entok nih keluar 2 telur lagi ya, normal ya. Yang kanan lebih lancip, yang kiri lebih lancip, yang kanan tumpul ujung-ujungnya. Oke, hari ini Rabu 2 September 2020 pukul 5.20 ya, lebih pagi nih ya, aku ngeceknya ya. Oke, balikin sekarang ya. Nah, ini dia kondisi sekarang, sarangnya ada 11 butir telur ya, nunggu di ramin ya. Oke, lanjut nanti. Ini entoknya mau ke depan, yang giring paling belakang aja nih, takut ini kan rusak tanaman hias bunga gitu. Kalau pakai bambu stick. Oke. 5 ekor anaknya. Ini induk ini yang hitam belakang, ini yang putih depan tuh yang melot lagi. Ya, sana-sana ya. Udah ini aman. Oke. Oke, lanjut nanti update entoknya. Ada 18 butir telur ya. Ya, pagi ini 3 September 2020 hari Kamis, 6.15. Ya, nambah 2 telur baru. Nah, diambil dulu nih yang baru nih, 2 nih ya. Dilabeli ya. Oke, udah aku labeli 391 sama 392 ya, masih yang kilap spidolnya angka 2 ya. 3. Oke, balikin sarang ya. Lanjut nanti. Oke, update untuk ini ada 2 telur baru nih, 4 September 2020, nih udah aku labelin ya, masing-masing telur 4 bulan 9 nomor 1 dan 2. Yang 2 ini enggak normal, ini lancip, terlalu lancip, aku ambil nih. Dan terpantau semalam induk betina yang putih, banyak putihnya itu mengeram ya, pagi ini juga udah aku buka pintu tapi belum keluar, terus aku ambil di bawah si entok ya. Yuk kita balikin sekarang. Ini lagi keluar dia, barusan coba hitung ya, 14 bukan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ya berarti 14 bener. Yang lancip tadi aku enggak balikin lagi ya. Oke, lanjut nanti. Oke, semalam ini aku nggak masukin anak entok ke kandang ini ya, nggak masukin kandang situ. Nah, selama sampai pagi hampir sebulan ya, udah 3 minggu lebih, aman, semoga aman terus, amin. Yuk, update entok hari Sabtu 5 September 2020, cek apakah ada telur baru ya. Coba hitung deh, 3 4 8 12 sama 4 16, berarti ada tambahan 2 baru lagi. Ambil dulu ini yang mana nih, yang belum ada tulisan nih. Ini lancip nih,
satu lagi cari. Sama ini nih. Oke, ditulisin dulu nih yang lansip gini, ntar diambil atau tetaskan coba nanti deh. Oke, labeli dulu. Oke, ini udah aku labeli 591 592 nih yang lansip ya. Ini masih bingung nih mau ambil atau tetaskan ya, coba. Mungkin bingung sekali nih. Coba deh nanti ya, nanti aja ini coba balikin sarang sama aku bandingin yang kemarin di kulkas lansip mana. Oke. Kan yang bawah yang lansip aku coba balikin sarang, coba tetaskan ya. Cenderung normal. Nanti juga dicek lagi 7 hari setelah apa nih, seminggu lagi ya. Apakah fertil gitu ya. Oke. Oke, sekian cek sarang entok telur 16 butir, banyak sekali, alhamdulillah. Oke, ini telur 31 Juli nih udah retak nih, udah gerak-gerak di kuping, detak jantungnya kedengeran sama suara piak-piak ya, piping, it's piping. Terus satunya yang 1 Agustus nih belum ada keretakan. Tadi aku kuping udah terdengar detak jantungnya. Nah, ini gerak nih. Insya Allah ini 2 hari lagi menetas nih. Ini tanggal 5 ya. 6, 7. Tanggal 7 insya Allah menetas. 48 jam setelah retakan pertama. Ini kondisi sarangnya nih. Banyak bulu-bulu halus. Oke. Lanjut nanti. Oke, mat sore pukul 5.14 ya. Cek telur ini, telur 18 udah